Let's go. Halo Papa Mama, kami dari Gereja Anak Kega mengucap syukur melihat ada begitu banyak antusias dari Papa Mama dan juga putra-putri Papa Mama untuk terus terlibat dalam pemuritan di Gereja Anak Kega menggunakan kitab-kitab yang ada. Seperti juga Papa Mama ketahui bahwa kita pernah belajar pemuritan anak lewat kitab Yosua, lalu kemudian juga kita pernah belajar lewat kitab Hakim-Hakim, lalu juga kemudian ada Rut dan Yunus, kemudian lanjut kepada kitab Kejadian, dan berikutnya kita akan melangkah kepada kitab yang lain. Nah, Papa Mama tetap semangat. Kenapa? Karena waktu kita tetap setia untuk memuridkan putra-putri kita, kita percaya ada janji Tuhan yang akan nyata dalam hidup setiap kita. Apa itu? Seperti tertulis dalam Yesaya 54 ayat 13, di mana dikatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Saya percaya kita semua pasti mau putra-putri kita hidupnya dipenuhi dengan kesejahteraan. Tetapi lebih daripada itu, kita juga pasti rindu bahwa anak-anak kita menjadi murid-murid Tuhan, menjadi generasi yang berbeda dengan generasi di luar yang tidak mengenal Tuhan. Kita rindu pasti anak-anak kita bercahaya, menjadi terang. Dan itu dimulai Papa Mama ketika kita mau memuridkan putra-putri kita di rumah. Tetap semangat, kita akan melangkah kepada pemuritan yang baru, kitab yang baru yang akan sama-sama kita gunakan, yaitu kurikulum kitab Bilangan. Kami mendorong Papa Mama untuk terus setia dan juga ikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Kita akan melihat ini adalah sebuah perjalanan untuk juga anak-anak kita boleh bertumbuh mengenal Tuhan hari demi hari dan hidupnya terus bersinar seperti bintang-bintang di langit. Demikian informasi dari kami. Kami mendorong kita sama-sama bergerak membawa anak-anak kita untuk juga terus mengenal Tuhan lewat pemuritan anak. Kega Warrior, let's go!